Halo, Bu Simulator Mania. Kembali lagi di channel Bli Gaming Lator ya. Oke guys, hari ini kita disuruh ini ya, nganterin busnya ini mau dicuci katanya. Jadi ini adalah mod Concure ya, Concure Error. Ya, susah banget namanya. Atau Man R34. Saya nggak tahu ini jujur aja nggak tahu, saya coba cari-cari tahu yang buat siapa modnya ini. Terus sudah banyak juga yang re-upload ya, jadi saya bingung juga nih mau ngasih kredit modnya ya. Jadi kalau kalian tahu siapa yang bikin modnya ini, karena nih mod udah lama banget ya guys, ini adalah mod yang cukup lama ya dirilisnya, cuman udah banyak yang re-upload gitu ya. Jadi supaya adil ya, gak usah saya kasih linknya ya, jadi kalian cari aja di YouTube seperti apa. But anyway, ini kita bakalan review ya. Ini gak ada animasi ya guys, jadi kalau ini mirip UHD lah ya, kalau cuman ini mesinnya MAN gitu ya. Tapi ini logonya kayaknya mirip Scania ya logonya, tapi ini bukan ya. Jadi ini adalah bus Nusantara ya, ini kayaknya merayakan ulang tahun yang ke-50 waktu itu ya. Oke, Nusantara. Waduh, sorry guys. Jadi ini adalah requestan mod ya sebenarnya. Jadi ini adalah requestan mod, kita disuruh nyuci dulu nih guys. Jadi kita coba aja, langsung aja. Ada sari roti guys, ini bukan iklan ya. Jadi kita hidupkan aja mesinnya. Nah, mesinnya seperti ini guys suaranya ya. Namanya juga mod, udah lawas ya. Dan tidak ada animasi ya, seperti kalian lihat tidak ada animasi. Lampu ya, lampunya nyala tapi dari bawah ya. Saya takutnya ini mod sel ya. Jadi kalian kalau tahu sejarah modnya ini langsung aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat yang udah request modnya ini buat di review ya. Intinya modnya ini udah bagus banget, udah kayak mod sel ya. Makanya saya takut ini mod sel sebenarnya, terus banyak yang re-upload ya, pada saya nanti dibilang ini ya galer. Tahu maksudnya apa. Jadi kalau kalian perhatikan di atas itu bagian dahinya itu udah kayak bus normal, cuman separuh gitu ya, bener-bener eksklusif banget gitu. Dan kalau kalian perhatikan, ini tulisnya kan air suspension, tapi ini enggak air suspension ya. Untuk saya rem bener-bener kaku ya, bener-bener kaku, nggak bisa fleksibel nih. Ini roda belakang sama seperti tronton ya. Sorry, dan sebelahnya. Oke, jadi kita mau servis busnya dulu, mungkin bisa bagus ya, kita nggak tahu. Oke, langsung aja ya, parkir dulu. Ternyata tempatnya deket guys, jalan kaki aja bisa, cuman busnya nggak bisa jalan kaki. Ih, harus pelan-pelan bawa ya. Saya juga jarang sebenarnya review mesinnya MAN ya. Kalian tahu mesin MAN itu adalah mesin yang atau chassis MAN ya, jarang banget saya review mod yang chassisnya MAN. Oke, sip, pas. Nah, turun dulu ya guys, ternyata tempatnya dekat guys.
Oke guys, ini barusan kita ngambil air guys. Oke, seperti itu ya, mod ya. Sekian ya dari saya. Kita mau lanjut servis busnya ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah ikut udah mau request modnya ini. Dan buat kalian yang mau request mod, pastikan link downloadnya mengarah ke YouTube ya. Maksudnya di YouTube itu adalah modersnya. Ingat ya, modersnya. Jadi kalau kalian mau bang review mod dong yang ini misalkan gitu ya, pastikan itu modersnya yang buat atau yang buat modnya ya, jangan yang re-upload modnya ya guys. Kalau bisa seperti itu, jadi kasih link aja, link YouTube-nya di grup WhatsApp ya. Jadi kalau kalian mau join mabar juga di grup WhatsApp, langsung aja menuju link di deskripsi ya. Dan ini terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis ya, walaupun ini setiap pagi gak tahu kenapa ini saya agak pilek ya, tapi sebenarnya nggak pilek ya guys. Oke, udah mudah-mudahan semuanya sehat, tetap sehat ya pokoknya. Semoga lancar hari ini ya. Itu aja dari saya, dan ini modnya keren banget. Dan mudah-mudahan ada updatean ya supaya mengikuti zaman ya, ini kan udah lama banget. Oke, sekian dari saya. Tetap sehat, tetap semangat. Ayo kita bisa review mod lagi ya guys. Langsung aja join di grup Mabar Pusit League Emulator. Mantap.